kita hari ini adalah untuk menyalurkan tumpas kekuasaan malinya. Dan hari ini semua keseluruhan kawasan yang menerima menurut KHR ataupun Balesi Rumahau adalah 3781. Kawasannya meliputi Temusuk, Pasir, Bintang Bayang Ulu, Bukit Ambun, Dibuka, Setan dari Bintang, Tomo Semurang, sampai ke Kenyana. Budaya pergi ke situ sikit, Penipah, dari Penipah, pergi ke Pedengan, dari Pedengan, Bayang Tasir, ke Liuk, Pasir, pergi ke kampung tu, semua kampung di daerah kecil Beringian lah. Jadi ke Kuala Beringian, selepas Kuala Beringian terus ke Setuan sampai ke Danusa atau kecil dengan studio. Sebenarnya kita telah mengagetkan pun basket semenjak 2 minggu. Jadi kita menggunakan lori untuk mengangkut basket ke kawasan-kawasan dalaman, tapi di kawasan ini kita tidak ada masalah logistik kalau dibandingkan dengan kawasan lain. Kita itu okay, boleh makin lebih harapan at least tetap mengingatkan bebanan kita dalam masa PKP itulah. Saya memang mesti sebab tuju adalah sebab case virus kita tu masih naik. Jadi kita malah PKP itu jadinya dapat sekurang-kurangnya memutuskan rantaian virus COVID-19. Sebelum mengakhiri ya, saya ada nasihat untuk rakyat di kawasan N58 Beringian, patuhilah PKP dan jaga jarak kita semua lah, ataupun dalam kegiatan lain social distancing, dan sila duduk di rumah supaya kita dapat memutuskan rantaian virus COVID C19 tu. Jadi kita semua supaya kita semua selamat. Mengikut laporan dari PDRM, semuanya berjalan dengan baik. Orang banyak mematuhi PKP kita kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain.